ويسلم أمري وحكمة من لساني يفقه قولي. أما بعد، محرمات kami kepada Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wali Kota, Ketua DPRK serta Wakil dan jajarannya, serta juga dari SKP dari jajaran pemerintah Kota Langsa, Bapak Kapolres, dari pihak Perkopimda, para ahli ulama, para abu abadi abi walid, dan juga dari pakai serta hadir-hadir sekalian yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu juga yang kita muliakan dan kita banggakan Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Hadz Abu Somad Al-Sima. Ada tiga poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebenarnya Langsa ini kita hanya lewat saja, tapi oleh panitia kita diancam kalau lewat saja gak boleh, sehingga walaupun sudah ada agenda pada tanggal 31 Desember nanti di malam tahun baru, kita terpaksa untuk singgah di sini bersilaturahmi kembali dengan warga Langsa. Dan insya Allah Pak Wali, Pak Wakil dan juga para hadirin sekalian, malam tahun baru nanti TV One ingin live, ingin mengadakan siaran langsung dari Langsa. Mohon dukungan Pak Wali dan Pak Wakil Kota serta dukungan daripada kita semua. Semoga live malam tahun baru pertama di Aceh ini dengan semangat penerapan syariat Islam ini bisa berlangsung sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi di tingkat kita sudah oke, tinggal di tingkat DPW saja bagaimana persiapannya. Mungkin kalau enggak besok kita mungkin kalau ada waktu kita ingin bersilaturahmi dengan Pak Wali. Yang kedua, ikatan alumni Timur Tengah dan juga ikatan keluarga alumni Pesantren Al-Rafah, dua almamater yang kami jalani bersama Al-Mukarram ini siap mempersiapkan juga mendorong serta support apa yang jadi program pemerintah, terutama yang berorientasi kepada peningkatan kualitas daripada penerapan syariat Islam. Tahun lalu dari Langsa ikat bersama ikat ikut 10 orang untuk belajar di Timur Tengah khususnya di Al-Azhar dengan perkembangan dari pemerintah Langsa. Tahun ini berkurang hanya 3 orang. Nah ini mungkin insya Allah akan berangkat pada awal Desember nantinya 3 orang mewakili Langsa ke Al-Azhar Mesir di antara 137 putra-putri terbaik Aceh. Dan semoga tahun depan juga kita berharap akan lebih banyak lagi putra-putri terbaik Langsa yang akan belajar di Timur Tengah guna mengikuti jejak daripada guru kita Al-Mukarram Ustaz Abu Somad. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga dan yang terakhir, mohon doa kita semua, semoga Allah senantiasa memberi kekuatan, kesehatan kepada Al-Mukarram serta keberkahan dari ilmu-ilmunya. Dan juga tentu kita ingin beliau senantiasa sehat walafiat, mohon didoakan sehingga perjalanan dakwah beliau ini hanya terakhir di Aceh bisa beliau lanjutkan dengan penuh kekuatan dan juga keberkahan serta ridho dari Allah di tempat-tempat lain termasuk di Medan dan di seluruh Indonesia serta di luar negeri. Amin ya Rabbal Alamin. Kami pagi ini setelah tausiah subuh ini mohon pamit, mohon doa, kami akan melanjutkan perjalanan ke Medan guna Ustaz akan pulang ke Pekanbaru. Demikian yang kami sebutkan. Dan terakhir, Al-Qurbalu ini Al-Mukarram, daerah yang kita ke sana itu harus naik bus 6 jam hampir sama dengan Tarang Mamak yang dimana Al-Mukarram biasa datangi setiap tahunnya. Jadi di sana itu tidak ada transportasi darat yang layak sehingga memang kebutuhan pendidikan itu sangat dibutuhkan. Sudah ada SMP dan SMA dan masyarakat di sana menginginkan kita membuat pesantren. Makanya apa pada pagi hari ini diadakan penggalangan dana untuk pembangunan pesantren di sana. Dan semoga apa yang direncanakan ini tentu dapat diterima Allah Subhanahu wa Taala. Walakhiru minni wa lakum jami'an. Sebelumnya setelah saya tutup nanti akan ada pakaian adat untuk Al-Mukarram. Dan dari satu demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada beberapa komentar di internet, karena Ustaz selalu pakai baju putih, kenapa tidak pernah ganti baju? Maka subuh ini dikabulkan Allah. Alhamdulillah, orang Lhasa langsung memberikan baju bertahtakan emas. Takut pula saya kena copet di meja. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah pada umatku di waktu pagi. Itu doa Nabi. Makanya ada ungkapan orang bilang, jangan sampai rezeki di batu ayam. Banyak orang sekarang rezekinya habis di batu ayam, dimakan tikus, dimakan kucing, tersisa sama sekali. Tapi orang Lhasa ternyata sholat subuh berjamaahnya sampai melimpah ruah seperti ini. Alhamdulillah. Beruntung orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya khusyuk. Sengaja ayat itu ditulis di tepi dinding Masjid Lhasa. Itu bacaannya Ustaz. Itu dia. Bacaannya. Supaya apa? Supaya orang Lhasa ingat, yang beruntung bukan orang kaya, yang beruntung bukan orang yang punya jabatan, yang beruntung adalah al-mu'minun, orang yang beriman, yang sholatnya khusyuk. Saya khawatir suara saya hilang. Makanya tadi saya minta imam tetap maju. Rupanya imam tidak minta ke saya. Tidak mungkin dari tolak-tolakan di depan. Dari yang tolak saya tangkap langsung. Nah, subuh ini hujan. Dulu saya ceramah di Lhasa, hujan. Subuh pun datang, hujan juga. Mudah-mudahan nanti malam tahun baru tak hujan. Tanggal 31 malam 1 Januari 2019 kita akan berjumpa di Lhasa, insyaallah. Ini undangan kepada seluruh rakyat Indonesia yang mau malam tahun barunya selamat dari narkoba, selamat dari bonceng-bonceng, selamat dari buat dosa, selamat dari bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan, bakar-bakar yang tak perlu dibakar. Datanglah kalian ke Lhasa 31 Desember malam 1 Januari. Saksikan hanya di Lhasa. Berani pula saya undang. Belum ada persetujuan dari Pak Wali. Sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, beserta forum komunikasi pimpinan daerah. Dulu ada di video, waktu saya ceramah di Abdia, itu hujan dipayungi oleh Bapak Polisi. Ingat? Bapak Polisi yang memayungi itu pindah ke Lhasa. Bapak Polres Lhasa. Itulah Allah memberikan nikmat. Apa saja yang kita perlukan, dia kasih. Turun hujan, perlu payung, di Pakak Polres. Selalu pakai baju putih, tak pernah ganti baju, di baju baru. Ustaz Somad itu susah, banyak fitnah-fitnah. Ustaz Somad kalau selama menetapkan honor, harus honornya sekian. Tidak pernah. Nah, sekarang tak ada lagi fitnah. Kenapa? Jangan fitnah. Ustaz Somad itu bukan miskin, bajunya aja pakai emas. Nanti masuk pesawat ini saya buka. Nah, kalau saya pakai ini masuk pesawat, semua nanti mau dekat kan? Tapi yang dimuliakan Allah SWT, ini tadi kata Al-Mukarram, malam
subuh ini adalah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan maulid ini bid'ah. Maka kalau maulid itu bid'ah, yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, yang datang masuk neraka, yang ceramah paling panas nerakanya. Karena maulid itu bid'ah. Nanti ditanya orang, kau dari mana? Dari masjid. Di mana? Di Langsar. Apa caranya? Maulid bid'ah. Waqulu binatillah. Waqulu lakadim fitnah. Orang kalau tidak bisa menjawab, dia emosi. Apa kau bilang? Bid'ah. Ya akhirnya pisau. Akhirnya berkelahi. Yang susah siapa? Pak. Ini perlu dijelaskan. Nabi Muhammad punya paman namanya Abdul Musa. Pernah dengar namanya? Abdul Musa. Yang ceramah ini Abdul Somad. Paman Nabi ini namanya Abdul Musa. Abang Abdullah. Abdullah Abdul Musa Hamzah. Siapa lagi? Abbas, lalu kemudian Abu Talib. Abu Talib, Abbas, Abdul Musa, Abdullah, Hamzah. Itu lima yang terkenal. Ada lima lagi yang tak terkenal. Semua mereka adik-beradik 10 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Jadi anak Abdul Muttalib itu 15. Karena waktu itu belum ada keluarga berencana. Lalu kemudian Abdul Musa, namanya Abdul Musa, nama kerennya Abu Lahab. Kalau saya sebut nama Abdul Musa, apa yang tak kenal? Kenal Abu Lahab? Enggak, Abu Lahab. Jadi kalau kenalan sama orang, tanya dulu, siapa namanya? Abdul Musa, nama keren? Abu Lahab. Siapa namanya? Abdul Somad. Nama keren? Anton. Nama saya di mana-mana Abdul Somad. Belakangan dirubah orang puas, kemudian akan selesai. Jadi Abdul Musa tadi berpesan kepada Suwaibah, perempuan budak apa saya. Suwaibah, sini sudah. Ada apa tuan? Tolong jaga di ipar itu, dia sedang hamil dua. Nah di ipar itu hamil dua, suaminya sudah meninggal dunia. Itu yang disebut dalam syair Al-Barzan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan Langsa dari LGBT. Amin.
kecemu. Berani Pak Ustaz, Pak Kapolres ada. Sampai mana tadi sini? Laki-laki Pak Kapolres, laki-laki Tuhan Abdullah. Saking senangnya Abdullah, aku senang betul. Adikku sudah meninggal dunia, tak apa-apa. Sekarang digantikan oleh keponakanku. Maka sejak hari ini, hari Senin, 12 Rabiul Awal, engkau wahai Suwaibah tak lagi jadi budak dan engkau bebas merdeka. Dibebaskannya pembantunya, budaknya bebas. Harga unta yang tak terlalu mahal 50 juta. Budak lebih mahal daripada unta. Jadi kira-kira budak waktu itu berapa lah sekarang? 100 juta. Maka Abu Lahab pada hari kelahiran Nabi bersedekah 100 juta. Kira-kira Abu Lahab itu bayar apa lagi? Bayarnya tadi. Mau dibilang baik nanti kata Ustaz tak baik. Abu Lahab bayar apa lagi? Tak baik. Baik, mungkin ini sedekah 100 juta. Orang lamsa bersedekah emas pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini lebih 100 juta ya. Abu Lahab waktu Nabi lahir bersedekah 100 juta. Baik atau tak baik? Baik. Kapan dia baru tak baik? Ketika wahyu turun, Nabi Muhammad berkata, aku dapat wahyu. Waktu itulah dia marah. Tampaklah kaya Muhammad. Celaka kau Muhammad. Turun ayat tampak siada. Sebelum itu Abu Lahab itu baik, the best, mantap. Tapi kemudian setelah dapat wahyu, maka Abu Lahab tadi punya saudara namanya Abbas. Siapa namanya? Abbas. Abbas bermimpi suatu malam. Mimpinya ditengoknya Abu Lahab masuk neraka. Abu Lahab, ya, kau masuk neraka? Ya, bertanya kenapa dia tanya lagi. Kau masuk neraka Abu Lahab? Iya. Sudah jelas ayatnya, tanpa dia ada Abu Lahab. Gimana kau di neraka sana? Panas, minta ampun panasnya. Terus? Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku gembira atas kelahiran Muhammad. Ini di mana hadisnya ini Pak Ustaz? Buka kitab namanya Al-Mafahim Yajib An-Tusohah. Nama kitabnya Mafahim Yajib An-Tusohah. Penulisnya ulama dari Makkah, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari Makkah. Bahwa Nabi Muhammad itu diperingati oleh Abu Lahab setiap hari Senin, diringankan azab Abu Lahab karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa pelajaran dari sini? Sedangkan Abu Lahab yang dijamin masuk neraka, ringan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi orang langsa yang memang tiap hari beriman dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang rajin maulid, pergi maulid, pergi maulid, pergi maulid, pergi maulid, tapi tak pernah sembahyang, maka dia nanti di akhirat satu sel sama Allah. Jangan gara-gara udah maulid tapi tak sholat. Kok gak balik masjid? Kata Ustaz Somad, siapa yang senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad maka ringan azabnya. Terus aku tak apa-apa lah masuk neraka asal ringan-ringan sedikit. Bisa. Ini pengambilan dalilnya tak betul. Kata Imam Al-Hafiz, kalau sudah disebut Al-Hafiz itu berarti di dalam kepalanya ada 300,000 hadis. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Imam As-Suyuti, tafsirnya dua, tafsir Jalalain dengan tafsir Ad-Durrul Manzur fi Tafsir bin Ma'zur. Kitab hadisnya besar, Al-Jami Al-Kabir, Al-Jami As-Saghir, Al-Jami Al-Kabir. Ulumul hadisnya Tajribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Kitabnya 500 jilid. Namanya Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Apa kata dia? Mengagungkan maulid Nabi
dengan syarat tidak keluar dari lima, maka itu amal soleh. Lima, yang pertama baca Quran. Itulah tadi, maka di awal tadi saya baca ayat Quran. Nah, yang kedua ada tausiah. Inilah biasa ada tausiah. Yang ketiga cerita tentang sejarah Nabi. Yang keempat doa. Yang kelima makan. Ada itu yang dulu di depan dikasih kue kota. Yang di belakang saya sendiri nggak ada. Zaman ulama-ulama besar dulu dikatakan oleh Imam As-Suyuti, bagaimana mereka maulid? Dipotong kambing 1000 ekor, dimasak ramai-ramai, dibuatkan manisan 3000 piring, kemudian mereka makan dalam rangka apa? Mengagungkan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Aceh, Ustaz Somad, jangan buat maulid tanggal 12. Kenapa begitu Abu? Karena kalau dibuat tanggal 12 kenduri, tidak akan ada orang makan. Karena tanggal 12 Rabiul Awal semua orang Aceh bersedekah makanan. Betul cerita ini? Sampai hari ini. Begitulah orang Aceh memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, orang Madinah Yahudi, Bani Amir, Bani Qurayza, Bani Qaynuqah, orang Yahudi Khaybar tak makan, tak makan, tak minum. Nabi bertanya, Yahudi, ya, kenapa kalian tak makan hari ini? Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Kapan itu? Tanggal 10 Muharram, Asyura. Kita pun dilangsa, tidak makan, tidak minum, karena menghormati, memuliakan hari selamatnya Nabi Musa atas kejaran Fir'aun. Apa pelajaran dari situ? Allah selamatkan Musa, kita bersyukur. Allah selamatkan alam semesta dengan lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur apa tidak? Bersyukur. Maulid itu adalah syukur atas lahirnya penyelamat alam Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah di antara dalil-dalil maulid. Jadi kalau ada orang mengatakan bid'ah, apa itu? Acaranya maulid bid'ah. Dalil maulid sudah diceritakan Ustaz Somad kemarin. Mana dalilnya? Mana? Nah, dengarkan, ini ada rekaman MP3. Itulah yang nanya sekarang. Sekarang ngaji tak perlu nulis, tak perlu dihafal. Asal tanya, apa dalilnya? Tak juga dia mau terima, tak pukulnya sampai tutup. Nah, jelas dalil tentang maulid. Lalu kemudian selanjutnya, setelah maulid ini apa? Apakah setelah maulid habis itu pulang selesai? Tidak. Maka paling tidak ada 3 pelajaran dari maulid ini. Yang pertama, bulan maulid sekarang sudah masuk tanggal 4 Rabiul Awal, buatlah acara-acara yang mengingatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hei bapak-bapak kepala sekolah, ibu-ibu kepala sekolah, SMP, SMA, buat dalam rangka maulid Nabi, cerdas cermat sejarah Nabi. Buat 3 kelompok. Pertanyaan pertama, siapakah nama ayah Nabi? Allah. Pertanyaan kedua, siapakah nama ibu Nabi? Amin. Pertanyaan ketiga, siapakah nama pembantu yang pada malam lahirnya Nabi ditugaskan Abu Lahab menjaga Aminah? Dapatlah jelas teman kalau begini. Nah, buat 100 soal yang menang nanti dapat hadiah. Itu insya Allah membuat anak cucu kita kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, belilah buku untuk mengenal Nabi. Nama bukunya Ar-Rahim Al-Maktub. Ar-Rahim Al-Maktub, bahasa Indonesia.
dicetak oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta. Saya beli bukunya 40.000. Kalau harganya naik saya tak tanggung jawab. Buku ini bagus karena pernah menang lomba Mustafa menulis sejarah Nabi di Makkah Al-Mukarramah. 150 peserta dari seluruh dunia. Yang menang Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Ternyata di India banyak ulama-ulama besar. Tapi sekarang anak kita kalau disebut India tak tahu. Apa kau tahu tentang India? Saja Yun. Amita Bachchan, Shah Rukh Khan, tapi kasih kami kampus pun tadi. Di India ada ulama besar namanya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi, dan dia menulis sejarah Nabi, menang juara satu. Beli bukunya, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nanti ada maulid di kantor Pak Kapolres, ada maulid di kantor Pak Dandim, ada maulid di kantor Pak Wali Kota. Dengan cuma ceramah saja buat acara lomba-lomba. Lomba jadi imam bagi bapak-bapak polisi. Coba kalau imamnya polisi, pasti jamaahnya banyak datang. Takut ditembak. Coba kalau imamnya tentara, pasti jamaah banyak ramai datang. Coba kalau imamnya Pak Wali Kota. Oh, kalau Pak Wali jadi imam, selesai salam banyak. Mana boleh datang? Mana boleh banyak? Mana boleh kacau? Tapi tak datang solat, manjok. Bisa atau tak bisa? Bisa. Siapa bilang tak bisa? Begitulah hebatnya kekuasaan. Nah, Ustaz Somad ngomong-ngomong kekuasaan, kemarin suruh jadi wakil presiden tak mau. Apa yang biasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti dalam rangka maulid anak-anak kita buat lomba azan sekota bangsa. Jadi nanti muazzinnya itu tetap mata. Juara satu kasih hadiah mantap. Yang juara satu berangkat umroh. Setuju? Yang kaya-kaya itu kasihlah berangkat. Itu makanya belanjanya ke warung muslim. Nanti hasil jualannya juara satu door prize. Belanjanya kemana? Pelangi 212 lokal murni sehat 212 man masih keuntungannya. Ustaz Omar ini anti kebinekaan nih, belanjakan kita Indonesia. Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Tapi kalau saya ajak orang Islam belanja di tempat orang Islam, untuk orang Islam, untuk hadiahnya ke Makkah, untuk pergi haji dan umrah, untuk membantu pakai miskin, salah atau tidak? Tidak. Bukan salah. Kecuali saya katakan toko yang lain dan berislam bakar. Betul. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta. Ya. Muslim, nanti ada bonus, nanti ada door prize, ya bayar zakat, ya sedekah untuk pondok pesantren. Nanti buat juara satu azan, maka nanti semangat kita azan. Kadang-kadang kita mendengar azan ini tak sampai hati, kita khawatir azan tak selesai mati. Maulid Nabi, lomba baca doa kunut. Juara satu, lomba baca doa kunut antar pelajar
supaya naik ke atas. Abdul Somad. Saya juara satu lomba baca doa gurun. Pialanya masih ada di rumah sampai sekarang. Gambarnya masih ada. Itu membangkitkan percaya diri. Berapalah harga piala? Tak seberapa. Tapi itu kenangan yang luar biasa. Maka anak-anak kita lomba imam. Yang anak-anak muda buat lomba imam. Tapi jangan imam maghrib, imam zuhur aja. Terus nikahnya gimana? Masa acara nikah siap-siap lagi?
jadi ibu kan? Kata Nabi, kalau nikah dengan diam-diam, kodrimu alaihi bidufuh, bukul kan? 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 Barakallah kulakuma wa baraka alaikuma. Bagus. Dan Ustaz, saya berapa kali datang ajaran nikah. Sampai ya, Ustaz, sama anak saya nikah, semata wayang, tak mau sudah datang. Aku sudah datang. Kenapa tak masuk? Aku mau masuk, kalian sambut dengan lagu jatuh bangun aku berdiri. Sudahlah lagunya jatuh bangun, pentasnya tinggi, artisnya pakai rok pendek. Kan tak mungkin saya duduk di bawah pendek. Lalu saya balik. Yang saya khawatir, jamaah bukan menengok artis itu. Jamaah men-streaming dan muka saya. Sudah menengok artis. Alhamdulillah, di Langsa tak ada lagi orang nikah pakai keyboard tunggal, betul? Alhamdulillah. Ini keyboard tunggal sampai jam 1 malam. Anak-anak muda mabuk pakai narkoba, mabuk minum macam-macam diminum. Akhirnya yang susah siapa? Pak Kapol. Mengamankan masyarakat yang mabuk tawuran petinju. Tapi kalau ini lagunya solawat, mungkin cuma ibu-ibu yang belum nasib. Nanti kalau ada acara nikah, janganlah buat lagunya Bila Israfil. Ini mereka sedang jadi raja sehari di pelaminan, sedang senyum-senyum berserta gurau. Bila Israfil. Jadi dalam rangka Maulid ini buat lomba azan, lomba imam, lomba baca doa kunut, cerdas-cermat sejarah Nabi, membaca sejarah Nabi, lomba rebana, lomba bersanji, lomba marhaban. Siap? Yang kedua, dalam rangka Maulid Nabi, kalau memang betul cinta Nabi, banyak-banyak bersolawat. Bersolawat pula. Bersolawat. Kalau solawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini tak ada seninya. Di Aceh orang darah seni, suaranya bagus-bagus. Berikut ini, mari kita berdiri semua. Kata protokolnya berdiri. Bersolawat. Salatullah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Oh, itu lagu di Aceh itu Pak Ustaz. Kami di Jawa lagunya lain. Inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Salawat kalian dari Langsa dibawa malaikat sampai ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Salawat kalian dari Langsa dibawa ke makam Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini salawat orang Langsa. Bawa dari Langsa ke Madinah 9000 km. Siapa yang tak percaya, ukur sendiri. Datang sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika? Bagaimana mungkin solawat kami dibawa ke makam engkau, sedangkan engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Sahabat Nabi itu cerdas.
rasional, bukan mereka setunduk. Iya betul, yes. Nah, mereka tanya, bagaimana mungkin selawat kami di bawah makam kau, sedangkan kau sudah mati di makam jasim tanah? Apa kata Rasulullah? Innallaha haramal arda jasadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tak dimakan jasim tanah. Percaya Bapak? Percaya. Yang tak percaya, nih saya kasih tahu cerita. PLTA, apa artinya? Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air Koto Panjang. Maka digalilah beberapa kecamatan, pindah, dipindahkan. Kenapa? Karena akan dibuat danau besar dari Riau ke Sumatera Barat. Digali. Muncul masalah waktu makam. Ini makam mau digali atau tetap? Kalau tetap hancur, kan tak mungkin ziarah ke danau. Mana mungkin nanti mau dekat Ramadan ziarah ke danau? Ya sih di danau. Makam-makam dipindahkan. Salah satu makam digali, dibuka, ternyata jangankan dagingnya, kain kafannya pun tak disentuh cacing tanah. Mursyid tarekat Naqsabandiyah, namanya tak saya sebut, takut nanti menjadi riya. Tapi wajahnya dilihat, saya tak nengok waktu itu saya sudah kuliah. Tapi orang muridnya, anaknya muridnya cerita langsung ke saya, nampak pipinya macam baru meninggal kemarin sore. Apa maknanya? Sedangkan orang yang banyak bersolawat, banyak berzikir, tak dimakan cacing tanah. Apalagi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Begitulah Allah kalau mau muliakan. Kau muliakan agamaku, kau muliakan Quranku, kau muliakan Nabiku, kau muliakan sunnahku, badanku tak dimakan cacing tanah. Tapi orang yang menyepelekan agama Allah, tak diterima tanah. Siapa itu? Mustafa Kemal Ataturk yang merubah masjid jadi museum, yang membubarkan tarekat-tarekat, yang benci kepada Islam, yang menghapuskan khalifah di Turki. Jasadnya di atas tanah, tidak diterima tanah. Sakratul mautnya 6 bulan. Nah, siapa yang mau memain-mainkan agamanya, nah, coba sakratul maut kok 6 bulan. Hai, engkau yang main-main dengan agama. Siapa yang sudah tunjuk kamera? Kena sah pelindung juga. Sah kan di duanya kena pelindung juga. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surga Allah akan menolong kamu. Yusabin akadamakum. Allah akan mengobohkan kaki kamu. Ini kuatnya suara yang hampir tanggal. Tiba-tiba kena tori ni. Besok ceramahnya biasa-biasa. Kena pintu damon. Karena sebetulnya langsa ini tidak ada dalam jadwal kita. Lagi pula langsa ini kan sudah sama belah daunnya kena. Dan nanti juga malam tahun baru kita di langsa. Jadi nak ruang ubinya, baru ruang ubinya. Cikat orang langsa aja, tak ada jalan lain. Baru ruang ubinya. Ini pun kolektornya. Ceramah secukupnya aja sudah. Tapi saya tak bisa ceramah pelan-pelan. Jangan restore kan kalau dalam dalam masjid belah. Dalam masjid kena ruang binaan, lemah ruang binaan, lemah ruangnya lemah tu. Ada pada pas tu. Abang tipu hilang. Mantap dia hilang. Kalau mau matikan pink. Mana kuning hitam, mana kuning hitam. Tidak sah itu. Yang pertama, peringati maulid dengan lomba-lomba membangkitkan semangat. Yang kedua, banyak-banyak bersolawat. Man sholat alaiya sholatan, siapa yang bersolawat kepada aku satu kali. Sekali aja ibu bersolawat, sekali aja bapak bersolawat, sekali aja kau bersolawat adik-adikku. Sallallahu alaihi wa asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asra sayi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lagu asra darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allah al-jannatu wa na'imuha, surga beserta isi nikmatnya. Sa'dun liman yusalli, menjadi balasan kebahagiaan bagi siapa
mengucapkan salam kepada Rasulullah, mengucapkan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Sahabatullah, assalamualaikum ya khairul khalqillah. Dan tadi waktu salat semua kita mengucapkan salam kepada Nabi, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Berapa kali orang Islam jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subuh satu kali, zuhur dua kali, asar dua kali, maghrib dua kali, isya dua kali. 9 kali dia jumpa dengan Nabi Muhammad seakan-akan seolah-olah karena bunyi kalimatnya assalamu alaika ka you. Orangnya ada di depan. Kalau orang meja